Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya. Oke, tadi saya salah sebut ya di vlog pertama X Mukhlis Raya. Ternyata ini X apa gitu ya, lali aku. Ini pokoknya yang ini X-nya Subur Jaya kalau nggak salah. Ini baru aja masuk pada sore kali ini. Nah ini kabarnya akan ada 4 unit yang akan dipasang stiker pada entah sore entah malam ya. Ini pokoknya nanti kita akan kawal insya Allah kalau proses pemasangan stikernya berada di sini. Nah. Oke teman-teman, inilah ya unitnya X Subur Jaya, livernya Subur Jaya ini ya, Camaro. Ini bis pariwisata yang sudah dibeli oleh PO Haryanto, dan ini nanti akan proses pemasangan stiker. Nah ini langsung ke bengkelnya, bergabung sama-sama satu unit yang sudah terparkir dari tadi siang. Oke, untuk prosesnya seperti apa nanti insya Allah kalau pemasangan di sini ya, kita akan konten. Oke teman-teman, nah ini udah malam, ini habis isya teman-teman. Nah ini yang masang sudah datang. Nah ini sedang dipasang di yang warna pink duluan. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. Nah unit ini akan jadi seperti apa. Oke teman-teman, ini baru aja selesai pemasangan yang 197, sedangkan yang di depan kita ini nanti nomornya ini 203. Nah inilah unit yang sedang dalam proses pemasangan stiker PO Haryanto, 197 dan 203 ini. Oke, kita masih menantikan proses selanjutnya sampai selesai. Oke teman-teman, unit yang Camaro ini sedang dipasang stiker Menara Kudus. Sedangkan yang di sampingnya Salim di Ile, ini sedang proses pembersihan cat-catnya teman-teman. Nah ini cat-cat yang masih tersisa X Subur Jaya ini dibersihkan menggunakan cairan semacam spiritus ya. Ini sedang dalam proses pembersihan unitnya. Nah ini untuk nanti seperti apa, ini prosesnya emang lama sekali teman-teman. Ini saya nunggu dari habis maghrib sampai ini jam 9 loh. Wah luar biasa ini. Oke nggak apa-apa, tapi nanti kita akan lihat sampai hasilnya jadi. Oke teman-teman, lah ini luar biasa sekali. Ini udah jam 10 malam, ini masih saja proses pembersihan catnya ini lama banget ini. Tapi saya nggak khawatir ini karena di sini ditemani oleh teman-teman ini. Nah ini ada Mas Apip, Pip, dari Sekta. Nah Cus Gandos, Swos. Ini ada Mas Nizar, Kororamu. Nah, kalau ini Mas Rifki Nur Firdaus. Waduh, ini pokoknya di subscribe yang belum subscribe teman-teman. Nah ini ditemani oleh teman-teman ini pada main ke sini ini. Wah ini kita ngonten bareng ini proses pemasangan stiker dan kesemua dari unit-unit bis ini dari PO Haryanto. Ini 203, kalau yang ini 197. Jam 11 malam, luar biasa sekali ini. Ini belum selesai teman-teman, ini masih harus melepas ini stiker pariwisata dan New Setra ini. Nanti digantikan tempatnya ini sama stiker Solawat. Nah sedangkan ini Haryanto, PO Haryanto 2 ini sudah terpasang, dan PT Haryanto Motor Indonesia.
luar biasa ya ini ya perjuangannya, pemasangannya ini sampai jam 11 malam ini belum rampung ini. Oke, kita masih tunggu ya. Nah, itu ada satu unit lagi yang baru aja masuk pada hari ini. Oke, satu unit lagi teman-teman. Nah, ini rencana emang 3 unit yang akan dipasang skotlet. Wah, luar biasa ini. Nah, itu yang berwarna putih itu. Keren. Oke teman-teman, jam 1 malam teman-teman. Ini belum rampung proses pengerjaan penempelan stiker ini. Luar biasa lama sekali ya teman-teman. Oke, ini nampaknya saya mau pulang dulu. Besok pagi jam 6 atau jam 7 saya mau kesini lagi. Oke teman-teman, ini jam 6:30 pagi saya kembali ke bengkelnya PH Arianta ini teman-teman. Nah, ini kita lihat di belakang ini proses pemasangannya belum selesai 100%. Luar biasa sekali lamanya ya. Ini emang proses pengerjaan seperti ini harus teliti dan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Oke teman-teman, ini coba kita lihat ya. Ada satu unit yang di sampingnya nampaknya sudah selesai proses pemasangannya. Nah, ini kita lihat dari yang ini. Ini yang lambada ini belum semuanya ya. Ini proses pembersihannya di sini belum. Kalau yang ini, yang hijau Tosca ini udah ada lambangnya Menara Kudus ini. Nah, ini tadi malam tak tinggal cuma ini, tapi ini alhamdulillah sudah terpasang. Oke, terus berlanjut lagi ya. Nah, ini di depan ini juga mungkin nanti stiker-stiker ini akan dilepas juga ini. Nah, ini stiker selawat ini sudah terpasang. Ini juga sudah terpasang. Luar biasa ini. Keren. Nah, ini kalau yang ini sudah terpasang, teman-teman. Nah, ini sudah terpasang ini. Menara Kudus dan lambangnya serta tulisan PO Haryanto, PT Haryanto Motor Indonesia ini sudah terpasang. Nah, ini sampai ini masih ya. Oke, beristirahat. Oke, kita lihat dari belakang ya. Nah, ini ya. Ini sudah terpasang sempurna. Kalau yang berwarna pink ini tinggal mungkin di depannya ya. Kita lihat dari samping sini apakah sudah selesai. Oh, sini belum ini, tulisan Haryantonya belum ini. Ini baru ini ya, akap, terus apa ini, menara, dan tulisan PO Haryantonya belum. Dan di depan itu belum ada tulisannya Hercules. Lah ini, jadi nanti kita akan sambung di part 2 teman-teman. Nah, penasaran nanti akan seperti apa? Tonton terus vlog saya lanjutannya ya. Ini kita bersambung aja karena kalau saya rasa terlalu lama nanti menunggu ini. Nah, ini nanti di vlog selanjutnya. Yang ini nanti insya Allah akan proses diberangkatkannya unit-unit ini menuju keluar dari bengkel PO Haryanto serta pemasangan-pemasangan yang belum rampung 100% ini. Oke, nah ini vlog ini kita sudahi dulu teman-teman. Nah, sehat terus buat kalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.